الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, izinnya, restunya, kita dapat meneruskan kembali majlis ilmu kita dengan kitab ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis jilid lima. Bermula dari halaman 101. Topik kita pada pagi ini adalah sambungan Dari topik minggu atau hari kamis yang lalu, dan ini adalah bahagian yang kedua, bahagian yang terakhir di bawah tajuk "Memahami Agama Melalui Manhaj" yang betul. memahami agama melalui manhaj atau cara yang betul. Bahagian yang kedua. Bagi ustaz, topik ini termasuk salah satu topik penting dalam kita beragama. Walaupun ilmu agama itu lebih penting berbanding ilmu-ilmu yang lain, namun memahami cara memahami agama Islam bila salah caranya. Dia tidak membawa faedah yang banyak, malah boleh jadi Islam yang kita pahami, bila tersalah dalam memahami, ikut manhaj atau cara yang salah, boleh membuat amal-amal kita jadi sia-sia di sisi Allah dan tidak diterima. Apa sebab? Karena salah memahami agama melalui manhaj yang betul, kita telah jelaskan pada pertemuan yang pertama: cara yang betul memahami agama Islam. Mestilah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sebab Quran dan Sunnah Nabi itu manhaj. Quran dan Sunnah Nabi ada dua referensi rujukan. Yang akan menyelamatkan agama Islam yang kita anu, sesuai dengan sabda Nabi, aku tinggalkan untukmu, wahai umat dua pedoman. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Dari sudut yang lain pula. Belajar Islam hendaklah diawali dengan dua kalimah syahadat. Ucap dua kalimah syahadat, "Benarkan dengan hati, laksanakan dengan anggota, tuntutan dua kalimah syahadat, tuntutan syahadat yang pertama, taat pada Allah." dan ketaatan kepada Allah tak akan sempurna bila tidak ikut kalamullah Al-Quran. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah menuntut dari orang yang mengucapkannya mesti ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mustahil Nabi Muhammad dapat diikuti apabila kita tidak mengikuti hadis Nabi. Itu pembahasan kita pada minggu atau Kamis yang lalu. Sebabnya para ulama menyimpulkan ajaran Islam ini dua saja. Tauhidullahi wahda. sembahlah Allah yang Maha Esa. Itulah tuntutan asyhadu Allah ilaha illallah. Syahadat tauhid atau syahadat iman. Dan yang keduanya tauhidut tariqi ilaihi. Lalui satu jalan saja. dalam cara kita mendekatkan diri kepada Allah, yaitu cara yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemana-mana pun kita tidak bawa ke situ juga perginya. Quran hadis. Disitulah perlunya memiliki buku ini ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Macam mana Al-Quran dan Al-Hadis dapat dijadikan pedoman bila tak faham? <tuh> Itu yang namanya manhaj. Begitu juga dari sudut urutan. Rukun Islam diawali dengan mengucap dua kalimat syahadat itu dahulu. Kemudian diikuti rukun kedua salat puasa zakat haji. Manhaj yang betul belajar Islam ikut manhaj yang betul. Dahulukan mana yang Allah dahulukan. Dahulukan mana yang Rasul dahulukan. Yaitu dua kalimat syahadat. dan itu sesuai dengan sejarah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tanamkan di dada para sahabat Sembala Allah yang Maha Esa. Dan yang kedua, kamu mesti ikut aku dalam memahami Islam. 12 tahun pertama itu yang ditanamkan oleh nabi salat munculnya setelah 12 tahun kemudian yaitu setahun menjelang hijrah nabi dari mekah ke madinah oke okay. itu telah kita jelaskan pada hari Kamis yang lalu Nah, sekarang kita ingin mengetahui lebih lanjut pada bahagian yang kedua ini. Kalau tadi dikatakan memahami agama melalui manhaj yang betul, apa makna manhaj itu? Yang kita perlu tahu, apa makna manhaj? <tuh> Apa saja bentuk ibadat kalau tidak diiringi dengan kefahaman, ibadat itu jadi sia-sia. Sebagaimana kata-kata Sayyidina Ali, La ibadata bila tafakuhin. Tidak ada arti ibadat tanpa kefahaman. Mengapa hari ini kita mesti benci kepada Zionisme, Yahudi? Karena kita faham apa yang kita baca dalam surat Al-Fatihah. rajim setelah kita mohon agar Allah beri kita petunjuk yaitu jalan orang-orang yang telah Allah beri mereka nikmat langsung kita minta agar Allah jauhi Allah jauhi kita daripada perjalanan orang-orang yang Allah murkai dan orang-orang yang sesat. Nabi ditanya, siapa mereka al 'alaihim? Kata Nabi, Yahudi. Yang hari ini ini gerakan zionisme. Yahudi. Oleh sebab itu, bila ada orang Islam hari ini yang tidak benci kepada zionisme, Yahudi yang telah membantai umat Islam, Palestina, rosak imannya. Rosak imannya, Allah yang sebut. Rasul yang explain. Yahudi itu makhluk yang sangat jahat. Hendaklah kamu bunuh mereka, tak kira di mana kamu temui mereka khasnya dalam peperangan. Kita tak nafikan umat yang lain jahat juga. Tapi tidak ada yang sejahat Yahudi. Itu sebabnya baru lebih kurang setengah jam yang lalu Ustaz forward, Ustaz share dua video. supaya kita tahu betapa jahatnya Yahudi. Okey. Ini yang kita maksudkan kefahaman itu sangat mustahak. Sebabnya dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, lalu Allah beri dia kefahaman dalam urusan agama. Faham. Tafakuh fiddin, maknanya faham agama. Nah, topik hari ini menyebut, memahami agama ikut manhaj yang betul. Sekarang kita ingin tahu apa itu manhaj. Hadirin dan hadirat lihat muka surat 101. perkataan manhaj atau minhaj banyak maknanya. Oleh sebab itu bila kita lihat kamus Arab English Ustaz ada sebut di sini Manhaj itu boleh membawa makna sistem boleh membawa makna metode metodologi boleh membawa makna kurikulum boleh membawa makna sistem boleh membawa makna program semua itu membawa makna manhaj Kita yang sampai ke universiti, sebelumnya sekolah menengah atas, sebelumnya sekolah menengah pertama, sebelumnya sekolah dasar atau sekolah rendah kebangsaan atau madrasah, ibetida iya, sebelumnya malah ada tadika, betul tak? Tadika ada syllabus, kurikulum. Sekolah rendah ada kurikulum yang agak tinggi sedikit. Sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas ada kurikulum yang lebih tinggi daripada sekolah rendah. Universiti pula lebih tinggi lagi. Ada perangkat peringkat BA, ada peringkat master, ada peringkat PhD. Semuanya ada peringkat-peringkat. Itu namanya marhala. Bila kita belajar di sekolah rendah, dengan kurikulum universiti, anak-anak tak akan faham. Bila kita mengajar di universiti, gunakan kurikulum atau silabus sekolah rendah atau sekolah menengah juga tidak ada faedah membosankan itu makna manhaj dan lebih jelas lagi apabila manhaj dalam bahasa Arab itu diartikan dengan bahasa Arab yang lain dia membawa makna at-tariqul wadih at-tariq jalan wadih jelas Nyata, clear, tatariq al-wabih, jalan yang jelas, hadirin dan hadirat rahimakumullah, setiap umat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bagi. syariat iaitu cara beramal untuk mencapai kejayaan dan manhaj yang berbeza-beza syariat zaman Nabi Adam boleh kahwin adik-beradik asalkan jangan adik-beradik kembar Bagaimana kisah tentang Kabil dan Habil? Mesti silam. Kembaran Kabil, Iklima kawin dengan Habil. Kembaran Habil kawin dengan Kabil. Namun demikian tetap namanya adik-beradik juga. Itu syariat zaman dulu. Tapi setelah Umat manusia berkembang, berkembang haram. Kawin adik beradik, begitu juga salat, begitu juga syariat puasa. Beza-beza dan cara pelaksanaannya juga beza-beza. Itu namanya manhaj. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 48 Allah berfirman, a'udzubillahi rajim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan syir'atan aturan wa minhaja dan jalan yang terang tertera istilah minhaj ini di dalam Al-Quran, yaitu jalan yang terang. At-tariqul wadih. Nah, setelah kita memahami makna minhaj atau manhaj, apa dia kepentingan mengetahui manhaj, Pak Ustaz? Sangat jelas. Ustaz ada tebut, sebut pada muka surat 103. Yang kalau boleh kita ringkaskan, ada empat sebab. Mengapa belajar agama perlu, mesti ikut manhaj? Bahaya bila belajar agama tidak ikut manhaj. Nah, kita bahas dulu apa pentingnya manhaj Pak Ustaz. Yang pertama sekali Ustaz baca. Kepentingan manhaj dalam belajar agama. Ia dapat menambah keyakinan diri dan akan tabah menghadapi dugaan-dugaan karena memahami manhaj ahli sunnah wal jamaah saja karena memahami manhaj ahli sunnah wal jamaah saja sama dengan mengetahui jalan mana yang patut ditempuh untuk mencapai keretaan Allah. Yakin itu yang mustahak. Mengapa yakin? Menam, mengapa menambah keyakinan? Mengapa kita jadi tabah, sabar, menghadapi berbagai ujian? Karena kita tahu manhaj, kita dicabar, dituduh mengajar ajaran sesat. Kita tidak berhenti berdakwah. Sebab kita tidak mau jadi orang yang rugi. Agar terhindar daripada kerugian, dalam surat wal asri, mesti ada empat sifat. Iman, amal saleh, dakwah, dan sabar. Nah, karena kita tahu, karena kita tahu, karena kita yakin, Al-Quran, kalamullah, semuanya benar belaka. Tak ada yang boleh diragukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insan maksum, tak pernah buat salah. Kita terus berdakwah dengan membawa dalil Quran dan Sunnah. Lalu dituduh kita telah membawa ajaran sesat, songsang, kita akan sabar. Kita tidak akan give up. Kita tidak akan serik. Apalagi sampai putus asa. Sebab harapan kita, tujuan kita adalah reda Allah. Bukan reda manusia. Tuh. Itu yang Ustaz ulang selalu. Mungkin ada jemaah bertanya, mengapa ya Ustaz tak pernah serik? Walaupun dituduh begini dan begitu. Walaupun dibawa ke mahkamah selama enam tahun. Walaupun sudah lulus dari beberapa universiti Islam. Tapi tetap tidak dibagi Tauliah untuk mengajar. Kita tetap mengajar. Tak dapat di masjid, di surau. Mengajar di rumah. Tak dapat mengajar di rumah, mengajar secara online. Karena apa? Karena kita yakin dengan manhaj yang betul. Oke, okay. yang kedua. Kepentingan atau faedah memahami atau mengetahui manhaj membuat kita mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya meletakkan sesuatu pada tempatnya yang dipanggil dengan adil umat Nabi Muhammad adalah umat tanwasata umat pertengahan Dengan maksud umat yang adil lagi pilihan itu makna ummatan wasata. Adil maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dalam mengajar, menyebarkan kita awali dengan dua kalimat syahadat dulu. Karena memang begitu yang dilakukan oleh Nabi Salat, puasa, zakat, haji itu kemudian tuh namanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita utamakan yang wajib daripada yang sunat, itu namanya adil. Jangan kita utamakan yang sunat, kita abaikan yang wajib. Salah tuh dengan mengetahui manhaj. membuat kita akan pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang ketiga, para pendakwah sunnah yang memahami manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah akan mampu menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang lebih sistematik melalui metodologi yang lebih tepat. Ustaz, coba memiliki poin ini. Sebabnya mengapa buku pertama yang Ustaz tulis Hakikat Dua Kalimah Syahadat. Akidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. Al-Asma'ul Husnah. baru tentang pembahasan salat, puasa, zakat, haji. Itu kemudian. Pendakwa al wal jamaah mesti dahulukan mana yang patut didahulukan. Dan dengan demikian, ajaran yang disampaikan itu mudah difahami oleh audiens. Sebab bila tidak ikut manhaj, Ibadat dahulu, akhlak dahulu, muamalat dahulu, tapi akidah diabaikan sehingga akhirnya muncullah syirik. Diabaikan, mempelajari hadis dan sunnah nabi, akhirnya muncullah bid'ah. Ah mengamalkan apa yang tidak diajar oleh Nabi. Betul tak? Gara-gara syirik dan bid'ah, amalan kita jadi sia-sia. Syarat amal diterima ada dua. Pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Dengan makna mentauhidkan Allah lawannya syirik. Syarat kedua, amal diterima. Ikut cara Nabi Muhammad Betul tak lawan daripada ikut sunnah Nabi, lawannya adalah bid'ah. Bid'ah ah juga boleh mengakibatkan amal menjadi sia-sia. Rasul yang bersabda, Mana amila amalan laisa alihi amruna fahuarat Siapa buat amalan tidak ikut cara Nabi, tak ikut cara kami, maka amalnya ditolak. Dan yang terakhir, yang keempat, Faedah memahami manhaj sebenarnya, bila umat Islam memahami manhaj, ia akan mengurangi perpecahan di kalangan umat Islam. Mengurangi perpecahan bila orang itu faham manhaj, lebih-lebih lagi manhaj dalam perbezaan pendapat. Nanti kita akan jelaskan tentang soal jawab. Ketika ditanya, betulkah Pak Ustaz, tuduhan seorang Ustaz yang mengatakan, perkawinan cara itu tuh tidak sah. Dan hubungan suami istri dengan kabulnya hanya menyebut aku terima sebagaimana yang tersebut. Perkawinan seperti itu tidak sah. Dan bila mereka mengadakan hubungan kelamin sama dengan berzina, Allahu Akbar. Jawaban Ustaz berkenaan menunjukkan beliau tidak faham manhaj. Nanti kita akan jelaskan. Nanti kita akan jelaskan dengan panjang lebar. Oleh sebab itu, bila kita faham akan manhaj, dia sebenarnya akan mengurangi dan memperkecil perpecahan di kalangan umat. Perpecahan di kalangan umat di antara sebabnya adalah karena tak tahu manhaj, apalagi manhaj dalam berdakwah. Oke. Okay. Sebaliknya, sebaliknya, apa pula akibat, resiko bila seseorang itu jahil manhaj? Juga ada empat. Kita boleh lihat muka surat 104. Bila belajar agama tidak ikut manhaj, mereka akan menjadi orang-orang yang kabur terhadap perkara-perkara yang sepatutnya mereka beri keutamaan. Ustaz sudah sentuh tadi sedikit, masuk Islam saja. Setelah mengucap doa kalimat syahadat, langsung mu'alaf tersebut, saudara baru, disuruh salat. Disuruh puasa. Disuruh menutup aurat. Jangan makan yang haram. Semuanya betul. Mestilah salat, puasa. Keluarkan zakat. Kalau ada duit, tutup aurat. Betul? Tetapi menyuruh melakukan suruhan-suruhan tersebut tanpa memberi kefahaman terlebih dahulu kepada mu'alaf apa itu rukun dua kalimah syahadat. Apa itu rukun la ilaha illallah. Apa itu syarat la ilaha illallah? Apa itu rukun wa ashadu anna Muhammad Rasulullah? Apa perkara-perkara yang boleh membatalkan dua kalimat syahadat? Itu tidak dibimbing. Itu maksudnya. Orang tersebut, orang yang jahil manhaj. Mengapa Pak Ustaz? Sebab dia dahulukan yang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diletakkan kemudian. Kita boleh lihat sabda Nabi kepada Muaz bin Jabal ketika akan mengirim beliau untuk jadi gubernur Yaman. Bila engkau sampai di Yaman nanti, engkau akan jumpa golongan Nasrani Kristian. Pertama-tama yang engkau mesti ajar mereka, suruh mereka beribadat hanya kepada Allah. Ayya'budullaha wa la yushriku bihi ah. Larang mereka berbuat syirik. Dan katakan kepada mereka, bahwa aku Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian apa kata Nabi? Setelah mantap iman mereka kepada Allah, dan aku adalah Rasulullah, baru ajar mereka salat lima kali sehari semalam. Bila dah mantap, itu suruh mereka yang mempunyai kelebihan agar mengeluarkan zakat untuk orang-orang fakir miskin. Lihat urutan dakwah Nabi berapa banyak hari ini orang yang membawa umat Islam masuk Islam yang didahulukannya bukan belajar dua kalimat syahadat. Apa rukun dua kalimat syahadat? Apa syarat? Apa perkara yang boleh membatalkan dua kalimat syahadat? Itu sebabnya di antara penyebab umat Islam yang rajin salat, puasa, zakat, haji, umrah berkali-kali, tapi still masih lagi buat syirik, masih lagi buat bid'ah, buat amalan-amalan yang tidak diajar oleh Nabi dalam beribadat. Bila ditanya mengapa, karena jahil terhadap manhaj. Barangkali para jamaah semakin faham. Yang kedua, sebabnya atau akibatnya, bila jahil terhadap manhaj, pendukung-pendukung Ahli Sunnah akan mudah terjebak dengan perkara khilafiah. Lihat, terhadap perkara khilafiah, padahal ada perkara-perkara khilafiah yang kita boleh bertolak ansur. Tapi dia tidak. Mesti. Sebagaimana yang dia kata. Sebagaimana contoh tadi. Perkawinan seperti itu tidak sah dan boleh membawa kepada zina. Ini karena tidak faham manhaj. Yang ketiga, akibat jahil, manhaj Lebih-lebih lagi, bila pendakwah-pendakwah sunnah yang jahil manhaj, dia akan lebih memarakkan lagi perpecahan umat. Hatta di kalangan pendukung-pendukung sunnah sendiri. Itu sebabnya pengikut sunnah dengan pengikut sunnah selain sama-sama salah menyalahkan. Padahal perkara tersebut kita ada pilihan. Karena tak sunnah Nabi ada yang dipanggil dengan ta'adudus sunnah. Sunnah Nabi itu berbilang-bilang. Nah yang keempat. Pendukung sunnah yang ikhlas. Ikhlas, pendukung sunnah yang ikhlas. Cuma sayangnya, dia jahil manhaj, dia ikut sunnah. Tapi sayangnya, dia jahil, tidak tahu manhaj. Pendukung sunnah tersebut tak bagaikan orang buta yang menuju ke suatu destinasi ada yang dia ingin tuju. Tapi sayangnya dia tidak tahu jalan. Jalan mana yang dia patut tempuh. Itu sebabnya hanya sekedar tahu sunnah tak cukup. Kalau tidak tahu manhaj. Oleh sebab itu hadirin dan hadirat. Yang saya hormati, sebenarnya manhaj ini cara yang betul. Dia ada berbagai-bagai manhaj dalam beribadah, mesti ikut cara rasul. Jangan buat bid'ah. manhaj dalam akidah mesti mantap tauhid terhadap Allah jangan buat syirik itu manhaj mazhab manhaj dalam istidlal manhaj dalam istidlal istidlal maknanya mengambil sesuatu sebagai hujah atau dalil. Istidlal dari kata dalil. Manhaj istidlal dalam memahami Al-Quran. Kita mesti merujuk pada dalil Quran dan hadis Nabi. Kalamullah dan kalam Rasul. Oleh sebab itu, bila terdapat dalam masyarakat Orang yang terlalu fanatik dan tak asuk kepada Tuan Guru, kiainya, syekhnya, habaibnya disanjung-sanjung secara keterlaluan. Orang datangkan ayat Quran tolak, orang datangkan hadis Nabi walaupun sahih ditolak. Karena fanatik dan taasuk, mengambil dalil hanya apa yang tuan gurunya cakap saja. Dia tolak cakap Allah, dia tolak cakap rasul. Jadi, semuanya ada manhaj itu yang ustaz maksudkan. dalam macam mana pun ilmu agama bila tidak tahu manhaj termasuk manhaj berbeza pendapat dalam satu-satu perkara furu yang menyangkut perkara fiqh Bila bercakap masalah fiqah, salat ke, puasa ke, zakat ke, haji ke. Para ulama kadang-kadang berbeza pendapat tentang satu-satu topik. Masing-masing bawa dalil. Kita hendaklah berlapang dada dalam hal itu. Kita yang bermazhab Syafi'i di Malaysia datang ke Mekah, Madinah, Arab Saudi pula mazhab resminya Hambali dalam Fekah. Di sana bila salat imam Masjid Al Haram, Masjid Nabawi baca Bismillah perlahan. Kita di sini baca Bismillah awal Fatihah dengan kuat. Dua-dua ada dalil. Jangan sampai sampai di Mekah tidak mau salam. Subuh di sana tidak ada kunut. Di sini ada kunut. Hormati sajalah pandangan masing-masing sebab mereka masing-masing ada dalil. Alhamdulillah Ustaz tahu perkara ini sebab ustaz master di bidang perbandingan ilmu fiqh. Itu sebabnya tidak terlalu rigid. Boleh. Sebab mereka pun ada dalil. Cuma ustaz ambil dalil ini sebab bagi pandangan ustaz dalil ini lebih kuat. Apalagi sampai mengkafirkan membidaahkan seseorang sesuka hati. No. Dalam hal ini kita kena ikut lapang dadanya imam-imam mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal dan orang-orang alim zaman dahulu. Mereka hanya katakan kami atau saya tak setuju dengan pendapat itu. Itu saja. Tidak banyak komen. Adapun pandangan saya macam ini. Tidak ada namanya memaksa orang lain dengan pandangan pribadi, apalagi dengan mudah menghukumkan. Bila kabulnya cara macam itu tidak sah, dan bila terjadi hubungan kelamin sama dengan zina, nampak sangat orang tersebut tidak tahu manhaj. Hadirin dan hadirat sila baca buku ini banyak lagi penjelasan yang dapat kita manfaatkan dari apa yang ustaz tulis